Salam sejahtera. Video ini akan menerangkan soalan matematik tambahan tingkatan 4, bab 1. Soalannya begini. Fungsi f diberi dengan fx sama dengan modulus 4^3x. Lakarkan graf fx dan cari julat. Bagi domain negatif 2 hingga 2. So, mari kita lihat soalan ini ada dua bahagiannya. Yang pertama, lakarkan graf. Yang kedua, cari julat. Okay, dengan domain yang diberi, negatif 2 hingga 2. Okay, standard kandungan bagi soalan ini adalah 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Standard pembelajaran, 1.1.2 mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada 1 dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okay. Graf fx boleh dilakar dengan memplot beberapa titik dalam domain seperti dalam jadual berikut. So, daripada jadual ini, kita boleh dapatkan nilai dengan fungsi yang diberi. So, contohnya pertama, kita ambil x sama dengan negatif 2. Kita gantikan dalam fungsi, kita dapat f negatif 2 adalah 10. So, kita akan dapat poin yang pertama, iaitu fx-nya adalah 10 dan koordinatnya adalah negatif 2, 10. Okay, yang kedua, f negatif 1 kita dapat 7. So, kita akan dapat koordinat negatif 1, 7. Seterusnya, apabila x sama dengan sifar, kita dapat nilainya sama dengan 4. Maka kita dapat koordinat sifar 4. Ya, sifar 4 ini adalah pintasan y. Okey, seterusnya, saya letak satu sifar di sini kan. Dengan persamaan linear, kita boleh cari nilai x sama dengan 4/3 apabila y-nya sama dengan sifar, iaitu pintasan x. So, pintasan x dengan koordinat 4/3 sifar. Okay, seterusnya, apabila x sama dengan 1, kita akan dapat f1 adalah 1. Maka koordinatnya adalah 1, 1. Dan apabila x sama dengan 2, kita dapat f2 adalah 2. Koordinat yang kita dapat adalah 2, 2. Okay, dengan koordinat-koordinat ini, kita boleh plotkan graf. Okay, contohnya, apabila x sama dengan negatif 2, kita dapat 10 kan? So, kita boleh plotkan yang ini adalah negatif 2, 10. Seterusnya, apabila saya plotkan poin ini, kemudian saya plot poin ini. Saya plot ini kerana dia adalah pintasan y. So, pintasan y adalah sifar 4. Dan seterusnya, saya plotkan 4/3 sifar. 4/3 sifar dan terakhir sekali adalah 2, 2. Dengan adanya poin ini, kita boleh sambungkan untuk dapatkan graf fx sama dengan modulus 4^3x. Dan ini adalah bucu 4/3 sifar. Maksud yang paling rendah lah nilai fx. Nilai fx yang paling tinggi adalah 10. Yang paling rendah adalah sifar. Okey, kita boleh lihat daripada graf itu. Daripada graf, julat bagi fx sama dengan modulus 4^3x ialah antara sifar hingga 10. So, kita ada julat ini. Kita sudah jawab soalannya. Yang pertama, kita lakar graf. Yang kedua, kita cari julat. So, julatnya adalah antara sifar hingga 10. Selain daripada cara tadi, kita boleh guna cara satu lagi. Okey, di sini cikgu tunjukkan. Ini adalah saling berkait dengan formula y sama dengan mx plus c. Okey, dengan adanya kecerunan dan pintasan. So, daripada sini kita dapati ini adalah mx, ini adalah c. So, m-nya, kecerunannya adalah negatif 3. Kalau kecerunan negatif, nah dia adalah turun tangga kan? Okey, cikgu buat satu garis dulu. Okey, M sama dengan negatif 3. Okey, seterusnya kita lukiskan
paksi Y, yaitu paksi FX. So ini adalah paksi FX. Ha? So seterusnya kita tentukan nilai lintasan Y. Daripada graf kita tahu C-nya adalah 4 kan? Kalau C-nya 4 iaitu pintasan Y sama dengan 4. Nah, maka cikgu tandakan poin ini adalah positif 4. Kalau ini adalah 4, di manakah paksi X kita? So, paksi X adalah sifar kan? Kalau 4 di atas, sifarnya di bawah. So, ini adalah paksi X. Okay, ini adalah nilainya sifar. Okay, selepas kita graf ini, and then apa lagi maklumat yang kita perlu? Nah, mandangkan ini adalah modulus, maka kita tahu dia tak ada nilai di negatif kan? So, kita bawanya pergi ke positif di atas. So, kita akan dapat yang ini, fx sama dengan modulus 4 tolak 3x. So, daripada sini, okay, kita boleh tentukan nilai. Apa yang kita perlu? Kita perlu tahu apakah nilai yang paling tinggi ini. So, kita dapatkan nilai apabila X sama dengan negatif 2. So, apabila X sama dengan negatif 2, kita dapat nilai 10. Okay, seterusnya, kita dapatkan pintasan yang ini. Pintasan apakah nilai X ini kan? So, daripada persamaan linear, kita dapat nilainya adalah 4/3. So, daripada sini kita sudah siap lakar satu graf. Dan seterusnya kita boleh tentukan julat dia. So, daripada graf, julat bagi fx sama dengan modulus 4 tolak 3x adalah antara sifar hingga 10. Sebab kita tahu nilai yang tertinggi adalah 10, nilai yang terendah adalah sifar. So, sampai sini kan? So, ini adalah jawapannya. Dengan adanya lakaran, adanya julat. So, setakat sini sahaja untuk soalan ini. Sekian, terima kasih.